fisik gedung kita sudah hampir selesai ya. Kita tinggal tahap finishing saja untuk renovasi-renovasi dan perbaikan-perbaikan untuk menyiapkan rencana peresmian Pasar Turi baru ini. Yang kedua adalah rencana tentang pemindahan pedagang yang ada di tempat penampungan sementara masuk ke dalam gedung Pasar Turi. Jadi kami terus nantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kota, baik itu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan maupun instansi terkait untuk rencana memindahkan pedagang yang ada di tempat penampungan sementara masuk ke dalam gedung Pasar Turi. Harapannya setelah proses pemindahan pedagang ini bisa terlaksana, maka akan dapat segera dilakukan pembongkaran atau pemusnahan aset yang ada barang di tempat penampungan sementara.